Halo, salam sejahtera dan sekali lagi kita bersama Shom dan juga bersama saya Kazuto Sun. Dan hari ini kita akan share lebih banyak lagi tentang minyak-minyak JTX. Seperti video sebelum ni, kita ceritakan apa itu minyak JTX bekerja atau berfungsi dalam sesebuah enjin tu. Dan juga kita ceritakan apa itu viscosity yang kamu biasa nampak di depan tong minyak JTX ini. So, kepada sesiapa yang belum tengok video itu, search video itu di Shom dan sama-sama kita menambah ilmu dan pasti ilmu itu akan mendatangkan manfaat kepada anda semua, ya. Yeah? Dan sebelum itu, sharekan video ini dan hashtag didik JTX. Hari ini kita nak berkongsi satu topik tentang bila atau tepat masanya kita perlu tukar minyak enjin. Kalau kita habis petrol, kita tahu kerana dalam indikator atau meter dia akan tunjuk petrol itu penuh, apabila kita pakai dia akan habis dan kita tahu cukup masa untuk kita isi minyak petrol. Tapi engine oil atau minyak enjin, macam mana? Macam mana kita nak tahu atau bila patut kita tukar minyak enjin itu? Biasanya kita dengar macam-macam nasihat bila kita perlu tukar minyak enjin. Macam-macam dari mekanik lain ke mekanik lain atau individu dia akan bagi tahu bila kita perlu tukar minyak enjin. Jadi apa pendapat anda? Adakah kamu akan tukar minyak enjin 6 bulan sekali atau setahun sekali atau mungkin 5 hingga 8000 km sekali? Sampai ada yang mekanik akan bagi tahu boleh saja pakai 10 hingga 15000 km tukar sekali. Nak ikut arahan dari mekanik atau tukar aja sesuka hati? Kalau rasa nak tukar, tukar aja. Kalau kita tukar minyak enjin lebih awal, ini akan menyebabkan rugi wang ringgit dan akan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Dan kalau kita tukar minyak enjin tu lebih lambat, mungkin juga kalau kita risau, mungkin dia akan merosakkan enjin kita, betul tak? Atau mungkin ada setengah orang cakap, saya tak pastilah kalau itu stiker di atas cermin tu tulis macam tu, bila tukar saya ikut aja lah. Atau kita ikut owner manual. Jadi, mana satu yang betul? Mana satu yang salah? Mari sama-sama kita belajar dulu. Sebelum kamu membuat keputusan bila nak tukar minyak enjin, kamu harus tahu apakah minyak enjin ini bekerja di dalam enjin anda dan viscosity-nya. Apa yang menyebabkan viscosity itu berubah dan ia akan juga mungkin juga akan menyebabkan kerosakan atau mengurangkan performance untuk enjin anda. Jadi hari ini kita nak belajar atau memahami bilakah patut kita tukar minyak enjin. Anda kena faham, apabila tuang satu botol minyak enjin ni ke dalam enjin anda, apa kegunaannya? Minyak enjin ni adalah untuk melicinkan semua komponen-komponen yang bergerak dalam enjin, okay? Dan apabila penggerakan tu dijalankan, banyak geseran telah berlaku dan banyak-banyak sisa-sisa halus yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita, dia akan kumpul dan melalui oil filter dia akan bersihkan. Itu yang kita katakan minyak enjin ni bersihkan enjin anda. Dan bukan itu saja, minyak JTX ni juga dia akan bagi kurangkan haba dalam enjin tu. Dia akan kurangkan haba dan boleh katakan menyejukkan atau sejukkan enjin itu. Apabila dia bersihkan enjin, bagi pelicinan yang cukup dan menyejukkan enjin, di sebab-sebab semua itu, ini akan menyebabkan kereta anda jimat minyak. Dan dengan memilih viscosity yang sesuai seperti JTX Go ni dengan SAE 10W40 untuk kenderaan yang lebih moden atau sisi yang lebih kecil, atau JTX merah ini dengan viscosity 15W50 untuk kenderaan yang lebih berkuasa tinggi atau kenderaan yang lebih lama. Dengan memilih sebotol minyak yang betul seperti JTX ini, dia mempunyai aditif yang sangat berkualiti dan minyak ini jadi akan membagi performa yang terbaik untuk enjin anda. Apa yang buatkan JTX berbeza dengan yang lain? Sebab setiap botol ditambah dengan JTX aditif yang sangat berkualiti dan ia membeli double protection kepada enjin dan membawa performa yang terbaik untuk enjin anda. Kuasa tahan geseran yang lebih tinggi dari JTX motor oil.
Akan tetapi apabila minyak enjin itu sudah lama digunakan atau menggunakan minyak enjin itu dengan jangka masa yang panjang, itu akan melemahkan aditif dalam sesebuah minyak itu. Sekurang-kurangnya 10 hingga 15% akan jatuh kekuatannya. Viscosity asal itu akan jadi lebih pekat. Dan apabila viscosity itu jadi pekat, lama kelamaan mungkin dia akan rosakkan komponen-komponen dalam enjin anda. Dan dari situ juga dia akan jadi atau menimbulkan banyak sludge di engine head anda. Dan itu akan mengurangkan performance engine anda. Dan dari situlah mulanya kereta anda akan mula makan minyak hitam, makan minyak dan segala-galanya masalah akan bertimbul. Seperti ini minyak baru. Minyak baru ni warna dia lebih kurang macam madu. Ada golden sikit, cantik. Dia warna gold sikit. Okay. Seperti minyak lama ini, minyak ini sudah dipakai dengan jangka masa yang panjang dan sudah lama dia bersihkan sisa-sisa dalam enjin itu. Dia jadi hitam macam ni. Ini sudah macam kopi O eh. Kau-kau punya. Ini sudah jadi macam kopi O kau. Okay. Dan dia punya kepekatan dia sangat-sangat pekat dah. Pasal dah banyak sisa-sisa atau debris-debris halus yang kita yang tak boleh nampak dah kumpul dalam minyak tu. Jadi dia jadi warna gelap. Mungkin kakak-kakak di luar sana akan tanya, "Eh, macam mana minyak dalam enjin saja tak pergi mana-mana boleh jadi hitam?" Seperti yang kita katakan tadi, minyak itu bersihkan enjin. Okey. So apabila dah bersihkan, dia jadilah kotor, dia jadi hitam. Senang kata seperti mungkin abang-abang di luar sana mungkin kerja keras, mungkin kerja di workshop. Apabila balik ke rumah, baju penuh dengan peluh, penuh dengan grease atau minyak-minyak atau kotoran. Okey, kakak-kakak pun tolong cuci. Apabila cuci, tengok air itu, alamak, sangat kotor. Pasal kotoran dari baju itu semua sudah masuk ke dalam air. Jadi inilah kesimpulan dia, lebih kurang sama. Minyak ini bersihkan kotoran dalam enjin. Jadi apabila dah bersih, minyak itu akan jadi hitam seperti kopi. Okey. Dengan terang semua ini, sekarang ia memberikan anda lebih faham atau satu gambaran yang lebih tepat apa yang berlaku dalam enjin dan kenapa anda perlu tukar minyak enjin mengikut masa yang ditetapkan. Jadi bagi kami, lebih baik anda mengikuti owner manual atau apa yang disyorkan oleh owner manual dan ikut jangka masa yang sesuai untuk tukar minyak enjin anda. Okey? Dan yang paling penting adalah pilih viscosity yang betul seperti yang ada tunjuk di depan tong minyak, setiap tong minyak ini. Ya? Dan kalau anda lebih sayang kereta anda dan ingin tukar lebih awal sedikit, boleh saja. Jangan tukar terlampau awal sangat. Tukar lebih kurang ikut jangka masa 80% saja. Jangan ikut sampai 100%. Misalnya dia minta 10,000 km untuk tukar, kamu tukarlah 8,000 dah tukar kan. Jadi itu akan lebih tidak membazirkan dan tidak begitu mempercemarkan alam sekitar kita. Yang penting, jangan acah-acah lebih pandai daripada engineer-engineer dari kilang kereta ini. Engineer-engineer dari kilang kereta ini, mereka dah ambil bertahun-tahun untuk mengkaji, untuk mendapatkan data yang betul untuk mencipta sesebuah enjin, dan mereka akan menyesuaikan jangka masa yang sesuai untuk tukar minyak enjin. Jadi kita ikut saja, itu adalah antara yang terbaik. Ya, kalau kamu acah-acah lebih faham atau lebih pandai daripada kilang engineer atau orang Jepun yang mencipta enjin ini, pandai-pandailah anda. Dia mungkin akan datangkan disaster kepada enjin anda. Yeah? Kami berharap video hari ini datangkan manfaat dan menambah ilmu kepada anda yang akan membawa anda lebih memahami apakah minyak enjin ini bekerja di dalam enjin anda dan bila ke masa patut kamu tukar minyak enjin ini. Okey, seperti yang kita katakan, setiap minyak enjin yang baik, yang terbagus, dia punya aditif akan kurang kuat, sekurang-kurangnya 10 hingga 15% apabila minyak itu digunakan untuk jangka masa yang panjang. Jadi itulah sebab kena tukar, kan? So, macam mana dengan video hari ini?
Jangan lupa sharekan video ini dan hashtag DidikJTX. Ada apa-apa soalan? Komen di bawah dan kita cuba jawab. Alright? Kita jumpa di next video. Salam sejahtera.